Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Nah, teman-teman, di tangan saya ini sudah ada stop kontak ya. Ini stop kontak sudah rusak, teman-teman. Kita lihat untuk colokannya. Untuk yang sebelah ini sudah hilang ya. Oke, pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan memanfaatkan stop kontak yang sudah rusak ini ya. Stop kontak ini ada lampu indikatornya teman. Video kali ini saya akan memanfaatkan indikatornya ini ya. Ini akan menjadi alat yang super canggih dan pastinya alat ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Seperti apakah itu? Simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut, tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Oke, untuk alat pertama atau bahan yang pertama, kita siapkan sebuah stop kontak yang rusak seperti ini ya. Yang pastinya untuk stop kontaknya, kita pilih untuk yang ada lampu indikatornya seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita siapkan sebuah colokan atau steker seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita siapkan sebuah obeng atau obeng sekaligus sebagai touchpad seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buat untuk alatnya. Untuk langkah pertama, kita ambil saja untuk lampu indikatornya ya. Kita lihat dulu, caranya sangat mudah. Ini nggak ada bautanya teman, atau nggak ada penguncinya. Caranya tinggal cabut saja seperti ini. Seperti ini saja ya. Kita lihat untuk lampu indikatornya atau lampu lednya ya. Seperti ini kita lihat. Kita lihat ini sepertinya lampu LED 5 mili ya teman. Seperti itu. Kita lihat juga resistornya. Untuk resistornya ini warna gelangnya sudah tidak kelihatan teman. Sepertinya coklat semua ini. Gak kelihatan ya. Oke. Saya rasa untuk dari pabrikannya ini pasti akan sangat aman ya. Oke. Selanjutnya kita ambil untuk stop untuk ini ya, untuk colokannya kita bongkar. Oke, seperti ini. Kemudian untuk kabelnya kita buka juga. Seperti ini teman. Kemudian kita ambil untuk ini, untuk lampu lednya yang kita ambil dari colokan tadi, kita ambil ya. Untuk kutub satunya yang tidak ada resistornya, saya sambung kabel ya. Seperti ini teman. Untuk yang ada resistornya saya nggak sambung. Seperti ini. Setelah saya sambung, hasilnya seperti ini teman. Seperti ini ya. Kemudian kita ambil untuk colokannya. Seperti ini ya. Kemudian kita pasang. Untuk memasangkannya ini bisa bolak-balik teman. Bisa bolak-balik seperti ini ya. Terserah. Kita pasang saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang kembali. Kita pasang kembali di colokannya ya, seperti ini. Caranya seperti ini, teman. Seperti ini ya. Dan kita pasang.
Oke, hasilnya seperti ini teman. Dan alat yang kita buat ini sudah jadi ya teman. Nah, kalian pasti penasaran sebenarnya untuk apa sih alat yang kita buat ini. Oke, langsung aja ya kita praktekkan. Oke teman, langsung aja kita praktekkan. Nah, fungsi dari alat ini seperti ini teman. Jika kalian tidak mempunyai touchpad teman, jika kalian tidak mempunyai touchpad seperti ini ya, tidak touchpad seperti ini, kalian bisa menggunakan alat yang kita buat ini sebagai pengganti alat touchpad ya, yaitu sebagai pengecek aliran listrik, apakah ada aliran listrik apa tidak ya. Nah, seperti ini, contohnya seperti ini, kita siapkan saja sebuah stop kontak ya. Ini hanya sebagai contoh teman-teman. Seperti ini, kita tes dulu apakah ada aliran listrik di sini, di stop kontaknya di sini. Kita lihat, nah, menyala ya, ini, nah, menyala, satunya tidak menyala. Kemudian kita tes lagi untuk yang depan, nah, menyala ya, nah, tidak menyala, seperti itu. Kemudian kita coba alat yang kita buat tadi ya, nah, seperti ini teman. Kita lihat, caranya sangat mudah. Kalian tinggal colokkan saja kepada stop kontak ya. Nah, lihat, nyala ya, berarti ini ada aliran listriknya. Kemudian untuk depannya kita coba tes. Nah, lihat, menyala juga teman, berarti ini ada aliran listriknya ya. Nah, seperti itu teman untuk fungsi dari alat yang kita buat tadi ya. Sangat keren ya, hanya bermodalkan dari stop kontaknya sudah rusak, kita bisa memanfaatkan alat yang sederhana ini. Oke, keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya ide kreatif atau tips sederhana yang bisa saya bagikan kalian. Jika kalian suka dengan video-video dari ide kreatif, kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.